السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا به وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هو يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويحفظ ويرفع وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ وَيَهْدِي وَيُضِلُّ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

bertepatan dengan tanggal 27 Januari 28 hari ini 28 Rabiul Akhir 27 29 29 menyut kadang ingat di kalender lagi 29 Rabiul Akhir tanggal 27 Januari 4000 2017 kita sehat walafiat Alhamdulillah Hari ini Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah. Salat subuh berjamaah. Salat subuh yang indah sekali. Nikmat sekali salat subuhnya. Maka ditambahinya oleh sidin lagi ayatnya kita siap untuk duduk berdiri bersama. Salat subuh yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rasanya bisa membawa kepada kita sampai kepada suatu kenikmatan dalam ibadah dan ibadah nikmat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala para jamaah sekalian Rahimakumullah pada kajian kita pagi hari ini saya akan sampaikan apa yang pernah ditulis dan disampaikan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wa -ad Dawa'u tentang pintu-pintu kemaksiatan dalam diri manusia. Ibn Qayyim pernah menulis ada empat pintu kemaksiatan dalam diri kita. Jika yang empat macam ini terbuka, maka maksiat kemaksiatan akan selalu ada dalam kehidupan seseorang. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Siapa Ibnu Qayyim itu? Beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad ad Adam Siki Beliau lahir di Damaskus, Syria. Kota yang Bersejarah dalam Islam, di mana Nabi pernah berdoa tentang keselamatan Yaman dan keselamatan Syria. Hari ini negara itu bergejolak karena kerakusan kekuasaan dan penjajahan dari orang-orang Syiah. Kita tentu berdoa. Saudara-saudara kita Muslim Sunni di sana mudah-mudahan Allah senantiasa melindunginya. Karena Damaskus banyak sekali melahirkan ulama-ulama besar. Gerisham kalau masa lalu banyak sekali di situ melahirkan para ulama-ulama yang nasihatnya, fatwanya kita perpegangi. karena pegangan hidup beliau berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Ibn Qayyim yang lahir pada 691 Hijriah dan wafat 751 Hijriah. Usianya tidak terlalu tua, hanya 60 tahun. Tapi buah karyanya dapat memberikan kesejukan seluruh dunia Islam. Buah karyanya memberikan nasihat kepada seluruh umat Islam. Ibn Qayyim itu berkata, pintu maksiat dalam diri manusia itu ada empat, kata beliau. Ada empat pintu kemaksiatan. Seyogianya jangan pernah dibuka pintu itu. Tapi nyatanya pintu itu terbuka lebar kadang kita tidak menyadari itu adalah pintu besar maksiat. Apa empat macam pintu maksiat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim? Yang pertama, pandangan. Pintu maksiat datang dari pandangan. Kalau pandangan, pasti kita menyebutkan pandangan mata. Tidak ada pandangan hidung atau pandangan mulut. Artinya pandangan itu lahir dari mata. Mata ternyata sebuah pintu besar kemaksiatan yang akan terjadi pada seseorang. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, "Bisikan jiwa, bisikan jiwa, atau kata hati itu juga berpeluang membawa manusia kepada kemaksiatan." Pada saat seseorang bimbang tentang sesuatu, ada penasihatnya biasanya kata yang menasihati, ikuti apa kata hatimu. Kata hati ini dua sumber para jamaah sekalian. Pada saat orang itu terbiasa dengan ketaatan dan memiliki ilmu yang banyak, maka rujukan kepada kata hati akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ikuti kata hati. Karena dia memang baik sebelumnya, tapi pada saat yang kita suruh mengikuti kata hati ini, orang yang berlumuran dengan kemaksiatan, orang yang tidak memiliki ilmu agama, maka kata hatinya bisikan jiwanya cenderung kepada kemaksiatan. Tidak semuanya kata hati itu kita bisa ikuti, kita melihat kepada siapa yang kita anjurkan untuk mengikuti kata hati dan bisikan jiwa. Ibn Qayyim menulis bisikan jiwa, kata hati adalah pintu yang kedua untuk masuknya perbuatan maksiat dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga kata Ibn Qayyim, ucapan atau perkataan. Ucapan atau perkataan, sama, Kedua-duanya ini menjadikan peluang maksiat yang sangat banyak, sehingga banyak sekali hadis rasul yang dianjurkan kepada kita agar kita hati-hati menjaga perkataan, agar kita bisa menjaga ucapan. Jika ingin, kita berkata, atau paling tidak, jadikan ucapan yang kita sampaikan menjadi solusi solusi kebaikan bagi orang yang meminta nasihat kepada kita. Jangan apa yang kita ucapkan memberatkan orang, menjadikan beban bagi yang menerima ucapan kita. Dua hari dua malam Sidin kada saling guringan, imbah bepender lawan kita, karena gelisah, tensi naik. Ditanya kenapa Pian kada saling guringan? Itu tetangga tuh kasar benar, bro. ucap lona. Ucapan kata Ibnu Qayyim, pintu yang terbesar juga untuk mendatangkan kemaksiatan dalam diri kita. Kemudian, yang keempat, pintu kemaksiatan adalah langkah kaki kemana menuju. Ini juga sering menjadi peluang kemaksiatan. Empat macam beliau tulis beliau muat dalam bukunya, kitabnya, Ad-Dawad -da -ad Dawa. Hati-hati ah. dengan pintu kemaksiatan. Empat macam. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Yang pertama kita bahas pada pagi hari ini adalah pandangan mata. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan pandangan itu peluang kemaksiatan dan pintu maksiat? memang tidak sedikit maksiat itu lahir karena pandangan mata. Al-Qur'an berulang-ulang menyampaikan tentang radzul basar. Tentang perintah menundukkan pandangan bagi kita. Menjaga pandangan adalah tindakan utama dalam menjaga kemaluan. Kemaluan terjaga pada saat pandangan terjaga orang yang mengubar pandangan, maka ia telah menggiring dirinya kepada kebinasaan. Orang yang mengumbar pandangan, memandang dengan tidak pernah berpikir sebelum dia pandang, akan menggiring diri kita kepada sebuah kemaksiatan. Menjaga pandangan salah satu jalan untuk menjaga kemaluan. Kemaluan itu tersalur Bukan pada tempatnya, karena dia tidak mampu menjaga pandangan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita, menganjurkan agar kita menjaga pandangan, agar kita menjaga mata. Terus, kalau begitu, kita harus jalan menunduk. Apabila nyetir mobil, jalan tunduk terus. Tidak seperti itu yang dimaksud. Kalau jalan menunduk itu dua alternatif. Kalau kada kita menabrak orang atau kita di, ditabrak orang. Silahkan berjalan dengan pandangan yang lempang. Namun jangan pernah mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua jika peluang itu kemaksiatan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Abu Dawud at tirmidzi la tattabi'in nazaratan nazarah inna wa Nabi sampaikan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wahai Ali jangan kamu ikuti pandanganmu pertama dengan pandangan yang kedua sesungguhnya pandangan pertama itu adalah hakmu dan pandangan kedua itu bukan hakmu Justru pandangan kedua ini nang maiti himat. Pandangan kedua ini nang kada saling kijipan. Setelah melihat pandangan pandangan pertama. Bapak, ini penyakit kita semua, Pak. Ini penyakit kita semua. Jangan lemparkan ini kepada remaja saja. Ya remaja memang senang pandang memandang. Tapi orang tua pun kadang-kadang suka juga menatap nang dilarang di dalam agama. Sehingga Rasul katakan pandangan pertama itu adalah hakmu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan pertama hakmu. Tali hati sudah. Tapi kadang-kadang hadis ini diakalinya jua. Karena kada boleh mengikuti pandangan yang kedua, imbas sekali melihat kada ba alihan lagi pandangannya. Belawat sih dan memandang. Belawat memandangnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Admanu litsamina ampusikum admanlakumul jannah Laksanakanlah macam dalam kehidupan kamu Aku akan jamin kamu masuk surga kata Rasul Apa enam macam ini Yang pertama usdiku idzah hadatsub apabila bicara bicaralah yang benar Apabila berbicara jangan ada kebohongan jangan ada kedustaan Rasul mengukur kehidupan manusia yang akan disambut dengan surganya Allah adalah orang yang jujur dalam pembicaraan. Lebih-lebih lagi kalau berbicara tentang agama. Karena berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan siksa yang dahsyat, akan mendapatkan ancaman yang berat. Jangan pernah berbohong. Apabila bicara bicaralah yang jujur. Jujur dalam pembicaraan akan menjadi patokan kejujuran selanjutnya. Ucapannya aja kadang bisa dipercaya, apalagi perbuatannya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam pembicaraan ini kunci pertama untuk mendapatkan surga, dan kunci yang kedua, kata Rasul: wa aufu wa 'Tunaikan janjimu apabila kamu pernah berjanji, apabila kita pernah berjanji, tunaikanlah janji kita.' Karena apa dalam Mahfuzat, kitab Mahfuzat, pelajaran masa lalu di Ibtidaiyah, sekalipun bukan hadis bagus untuk kita perpegangi. Apa kalimatnya? Janji itu adalah hutang, dari kitab Mahfuzat diajarkan. Berjanji akan bertanggung jawabkan, jangan mudah mengumbar perjanjian. Biasanya perjanjian ini diumbar pada saat kita butuh dukungan. Pada saat kita ingin simpati. Ingin simpati kepada seorang, seseorang, maka dia umbar janji. Merayu calon istrinya, dia umbar janji se, sebanyak-banyaknya. Pasti kamu nanti kalau sudah nikah dengan aku tidak lama. Kita berangkat umroh. Peimbai ustadz Mas Udielon Ustaz Rijarahman lewat Imam Tur. Umpamanya. Pak, maaf ini bukan sponsor bukan. Kita sambat benar aja. Tapi jangan umbar janji seperti itu. Jangan pernah umbar janji dengan sesuatu yang kita tidak mampu tunaikan janji itu. Orang yang mengharapkan simpati dari orang lain, dukungan dari orang lain, kadang-kadang mengumbar janji di luar akal yang dia tidak mampu melaksanakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula tunaikan janji-janji itu sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawab janji itu akan ditanya kunci surga yang kedua yang nabi pernah tawarkan orang yang memelihara apa yang dia janjikan kepada orang lain berjanjilah dengan sesuatu yang kita mampu tunaikan jangan berjanji dengan sesuatu yang kita tidak mampu tunaikan yang kita tidak mampu tunaikan, kadang kita juga melihat orang yang luar biasa janjinya, oh, pokoknya negeri ini aku bikin begini begini begini, kayak bim, janji itu dia sampaikan karena mengharapkan, mengharapkan simpati. Tahukah semua janji itu akan dipertanggungjawabkan? Kunci surga yang ketiga kata Rasul, jika diberikan amanah jangan pernah dikhianati. Jangan khianat atas amanah yang dipegangnya. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak tidak bisa diberikan amanah. Bagi pengkhianat hilang agamanya. Bagi para pengkhianat agamanya akan hilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul meletakkan amanah terhadap apa yang tidak khianat dengan amanah yang dipegangnya. Ini adalah kunci surga yang ketiga kunci surga yang keempat waqadzu abasarukum tundukkan pandangan poin pembicaraan kita yang pertama menundukkan pandangan adalah bahagian daripada syarat untuk mendapatkan indahnya surga mendapatkan indahnya surga tundukkan pandangan itu tadi yang lu dikatakan menundukkan pandangan bukan berarti berjalan bertunduk itu tidak berjalan seperti biasa apa yang kita lihat? <tuh> Sudahlah. Jangan pernah kita ikuti, apalagi yang kita lihat ini bentuk daripada peluang-peluang pintu-pintu dosa. Pintu-pintu kemaksiatan. Yang Ibnu Qayyim katakan, dari pandangan ini akan lahir pintu-pintu kemaksiatan. Ada ucapan kayak ini Pak, ucapannya kayak ini. Belum pernah mendengar. Kalau makan di warung Sidin itu, perut kenyang, mata kenyang. Paham kah Pian? Paham Pian berataan. Apabila makan di rumah makan sidin itu, perut kenyang, mata kenyang. Eh ternyata gadis-gadis cantik dibuat untuk melayani rumah makan. Maka jadi Saudi itu tidak ada perempuan jaga warung. Tapi laris, laris saja. Semua laki-laki jaga rumah makan. Semua laki-laki. Kalau kita beristilah memajang memajang wanita-wanita yang jaga warungnya tuh subhanallah sakit kepala ini nah melihatnya. Pakaiannya nih kada cukup kada cukup kain, Pak. Kada cukup lah kain. Rongkang di belakang lah bajunya. Undar khusus di bagian belakang itu. Ini disuruh memajang, memajang menjaga rumah makan suruh menjaga rumah makan sehingga para remaja eh kemana makanan eh, ke warung sana kalau sana itu perut kenyang mata mata kenyang odul basar tundukkan pandangan bapak ibu 30 tahun yang lewat ulun hijrah ke Banjarmasin ini pengalaman pribadi ulun hijrah ke Banjarmasin jadi lumayan sudah jadi orang Banjar 30 tahunan dari pel 6 itu kami naik bajai pak kedua lagi bini itu ada bawa pakaian-pakaian seadanya menemui rumah keluarga pertama hijrah ke Banjarmasin <tuh> lewat Gatot Baja itu persis di muka pengadilan agama Baja ini langsam tetet lang gamat kenapa mas nih, langsam bajainya tenang aja pak ajanya kada mogok kada bajai kita kenapa biar jadi langsam itu ada BMW di hadapan kita belum lihat ini kan ada mobil sebuah buah. Ujar tukang baja di depan kita ada BMW. Ujul mobil yang mana BMW? Itu wanita yang bodinya mengalahkan wajah. Coba pak. Ini Rodul basah Pintu, pintu kemaksiatan yang luar biasa. Maka pandangan akan dipertanyakan. pandangan akan dipertanyakan radu absarukum Allah menyebutkan tundukan pandangan itu dari dua jalur laki-laki dan perempuan laki-laki kullil -laki. mu'minina yaghuduna absarhum kullil mu'minat yaghuduna absarahunna katakan kepada laki-laki yang beriman jaga pandangannya katakan kepada wanita yang beriman jagalah jagalah pandangannya jagalah pandangannya Karena menjaga pandangan adalah menjaga kemaluan. Menjaga pandangan adalah menjaga menjaga kehormatan. Ghaddu absarakum wahfazu purujakum. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Hakim. Penggalan dari hadis yang banyak. Tundukkanlah pandanganmu dan peliharalah kehormatanmu tundukkan pandanganmu dan periharalah kehormatanmu. Kembali kita kepada enam kunci surga tadi. Yang keempat, menundukkan pandangan. Dan yang kelima, wahpazu <tuh> <tuh> kurujaku. Peliharalah kehormatanmu, baik laki-laki atau perempuan. Salurkan pada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara banyak dalam Al-Qur'an tentang peringatan kepada kita agar menjaga kehormatan, agar menjaga kemaluan. Allah menyebut zina itu bukan dilarang zinahnya, tapi wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Apalagi zinahnya. Jangan mendekati mendekati zina. Al-Qur'an menyebutkan seperti itu. Dalam Al-Quran, azania tu azani, wajili do, kalau wajidnya minhuma, miata jelda. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, pukul pelaku penzina itu dengan seratus kali pukulan. Jika syariat itu diberlakukan, kadusah sampai seratus kali. Ada dua puluh kali aja sudah lucut, sudah lucut ini hukuman larangan yang sangat berat di dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laki perempuan dan laki-laki yang berzina dipukul dengan pukulan 100 kali. Ayat Al-Qur'an menyebutkan penzinah dengan mendahulukan kalimat perempuan. Maaf ibu-ibu. Memang Al-Qur'an seperti itu. Al-Quran menyebutkan penzinah dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki. Beda dengan Al-Quran mengatakan pengorupsi pencuri laki-laki lebih dulu Allah sebutkan. was wassariqah. Para koruptor pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Pencuri perempuan. Tapi pada saat Allah menyebutkan penzinah. Azzaniyatu <coughs> azzani. Penzinah perempuan dan penzinah laki-laki. Yang artinya lakukan pelaku-pelaku perzinahan yang banyak itu diakibatkan lebih besar pada saat wanita tidak mampu menjaga auratnya. Pada saat wanita tidak mampu menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Namun bukan wanita saja yang dihukum jika perlakuan itu terjadi karena tidak akan dapat perzinahan itu dilakukan kecuali dengan dengan persetujuan perempuan dengan dengan laki-laki. Tapi kalimat Al-Quran menyebutkan perlaku zina dengan kalimat wanita pertama kali. Dengan kalimat kalimat wanita, artinya peran wanita untuk menjaga kehormatan, menjaga aurat, menjaga apapun itu sangat diperintahkan di dalam di dalam Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Iyakum waljulusa alat turqat Kata Nabi Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan Jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan Padahal ini nyaman banar pak Bangkunya panjang Menunggu-nunggu Datangnya waktu berbuka Bulan puasa biasanya Duduk di bangku panjang Di, di pinggir jalan Kata Rasul jangan duduk-duduk di pinggir jalan Allahu ya Rasulullah Sahabat berkata, wahai Rasul, majali sunnah malah nabud Rasul itu kebiasaan kami mana mana mungkin kami bisa meninggalkan. Kami biasa duduk-duduk di pinggir jalan tuh, dan kami tidak mungkin bisa tinggalkan. Apa kata Nabi setelah dijawab sahabat seperti itu? All fa in kuntum la fa'atut haqqah. Jika kamu tidak bisa meninggalkan perbuatan duduk-duduk di pinggir jalan itu, maka hendaklah berikan hak-hak jalan. Kamu jangan ambil hak-hak jalan, berikan hak-hak jalan. Kalau oh, sahabat berkata, wa mahakoh, Rasul hak jalan yang dimaksud itu apa? Hak jalan yang dimaksud itu, kalau maka Nabi bersabda, Qadul Basar, tundukkan pandanganmu. Siapa yang duduk di pinggir jalan yang menundukkan pandangan? Artinya banyak yang duduk di pinggir jalan tapi tidak mampu menundukkan pandangan. Hak jalan yang jangan kamu ambil jika kamu duduk di pinggir jalan, tundukkan pandanganmu. Kemudian, wakaful azah, jangan mengganggu orang yang lewat. Baik dengan ucapan sekalipun. Baik dengan ucapan. Kemudian yang berikutnya, warudus salam. Hak jalan itu ada tiga kata Nabi tundukkan pandangan bagi yang duduk di pinggir jalan. Hindari gangguan kepada yang kepada yang lewat. Kemudian jawablah salam. Memang bagi yang duduk-duduk di pinggir jalan itu ada segelintir manfaatnya. Apa tadi? Lemun orang tersasar, pesinggah sepeda motor, betakun, di mana alamat sipulan bin sipulan. Mungkin yang duduk-duduk di pinggir jalan bisa menceritakan belok sini, belok sana, belok sini, sampai ke sana. Sekalinya di sasa tatakannya. Kenapa tadi jadi disasatakan? Anu setajar, betakun kada sepeda motor. Jadi etika yang berjalan ni bagus juga. Apabila menyinggahi orang pinggir jalan tu, tolong matiakan dulu sepeda motor. Lebih indah lagi turun pada sepeda motor. Musa pahah dulu orang baempat salami baik-baik. Pulunnya hendak betaku. Di mana alamatnya si Pulan bin si pulan. Ujarnya orang di sini, indah sekali. Tapi sepeda motor kada bermatian. Jadi di belok sini, belok sini, terus ke sana. jauh benar kada negeri kita. Tapi jangan juga dihukum orang yang kada bermatian sepeda motor. Jangan-jangan bah dimati, menghidupi ngalih di sini. Jadi masing-masing timbang rasa Pak. Namun sepeda motor tuh yang dihidupi ngalih banar menghidupinya. Nah, jadi hak jalan itu pelihara, hak jalan pelihara, tundukkan pandangan, jangan ganggu orang yang lewat dan jawablah salam. Menjawab salam adalah dianjurkan, diwajibkan bagi kita semua orang. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Al Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. An-Nur ayat 30. Katakan bagi laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangannya hendaklah mereka menundukkan pandangannya hendaklah mereka memelihara kehormatannya dan kemaluannya memelihara kehormatan dan kemaluan yang demikian itu lebih suci yang demikian itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu perbuat jemaah sekalian rahimakumullah <tuh> pendek kata ayat Al-Qur'an hadis-hadis tentang perintah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan adalah ayat dan hadis yang sangat banyak sekali kepada kita. Kenapa? Karena ini pintu kemaksiatan. Pintu kemaksiatan jika ini terbuka, maka kemaksiatan lahir dari pandangan mata itu tidak sedikit. Tidak sedikit kemaksiatan itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai kunci surga yang keempat, tundukkan pandangan dan kunci surga yang kelima, jagalah kehormatan. Kemudian yang keenam, apa? Wakafu aidiaku, cukupkan tanganmu untuk tidak pernah menyakiti orang lain. Jangan jadikan tangan yang Allah amanahkan kepada kita, di mana tangan-tangan ini akan akan dipertanggungjawabkan. Jangan jadikan tangan kita membuat orang lain susah. Tangan yang menyusahkan orang lain itu bukan sekedar memukul saja. Kalau memukul ya iya. Makanya dalam sigat ta'lik, apabila terjadi akad nikah dalam sigat ta'lik yang diucapkan oleh suami, jika saya menyakiti badan jasmani istri saya. Jadilah kekerasan dalam rumah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga Ya kalau pukulan untuk mendidik, itu pun jangan pernah memukul yang membuat cedera dan sakit. Kalau perlu jangan sampai tangan ini turun tangan. Jangan sampai turun, turun tangan. Tangan yang Allah titipkan kepada kita jangan buat untuk menyusahkan orang lain. Artinya menyusahkan orang lain bukan sekedar memukul. Tanda tangan pak bisa menyusahkan lebih berat daripada orang lain. Hati-hati. Lima, enam macam yang Nabi sampaikan rasul menjamin akan di, dimasukkan ke surga bicara yang jujur memperhatikan janji amanah tidak pernah dihianati menjaga kehormatan Ma maaf menundukkan pandangan menjaga kehormatan dan tidak pernah menyakiti dengan tangan tidak pernah menyakiti dengan tangan hadis ini bagus disampaikan bagi nasihat-nasihat pernikahan. Artinya baik orang nang hanya nikah atau orang nang sudah punya cucu 17, bagus memakai hadis ini. Kenapa? Hancurnya rumah tangga berlawanan dari apa yang ada di, di dalam hadis ini. Tidak ada kejujuran lagi dalam rumah tangga. Sudah tua-tua. Nang laki umur 60 tahun, nang bini umur 50 tahun. Rendet-rendet -rendet datang kemana? Ke pengadilan. Mereka mengadukan untuk pisah. Mereka tidak lagi peduli dengan anak yang banyak dan cucu yang banyak. Alasannya sama. Ujar nang bini, kaya kada kau dipercaya lagi. Ujar nang laki, umanya kada kau dipercaya lagi. Karena ketidak ada lagi kejujuran. Tidak ada lagi kejujuran dalam rumah tangga. Dan ini berbahaya. Hilangnya kejujuran bukan menghancurkan sebuah rumah tangga saja. Tapi negara akan berkeping-keping, negara akan hancur jika petugas-petugas di negeri, sebuah negara tidak lagi memegang teguh kejujuran. Sedih kita melihat negeri ini, setumat-setumat tangkap bahasa, setumat-setumat tangkap tangan. Maka yang ditangkap orang-orang terhormat menurut pandangan kita, orang yang tadinya mengerti agama menurut pandangan kita. Sangat sedih Pak, karena hilangnya kejujuran. hilangnya hilangnya kejujuran. Ibnu Katsir rahimahullah berkata menjelaskan tentang ayat 30 surah An-Nur. Kullil mu'minina yaghudduna absarahum wa yahfazuna furujahum. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan bagi orang yang beriman laki-laki yang beriman agar dia menundukkan pandangannya Agar dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang demikian itu adalah yang paling baik. Yang demikian itu lebih suci. Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Kata Ibn Qasir rahimahullah. Hada amr min Allah ta'ala li ibadihi al-mu'minin. Itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hambanya yang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Ayyadu min abasarihim. Agar dia menundukkan pandangannya amaharoma alaihim dari hal yang diharamkan atasnya. Tundukkan pandangan daripada hal yang diharamkan. Pala yang zuru illa ilama abahalahum unzuru ilai. Maka janganlah dia memandang kecuali pada pandangan yang dibenarkan untuk memandangnya. Wa ayyadu abesaruhum anil haram. Tahanlah pandanganmu daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bergegas ke rumah istrinya yang bernama Zainab. Kemudian dia masuk ke rumah istrinya yang bernama Zainab. Pada saat apa? Pada saat dia melihat pemandangan yang mendatangkan, yang diharamkan. Dan Nabi menganjurkan, jika seorang laki-laki memandang sesuatu yang membuat sakit kepala mbak dipandang, membuat gejolak nafsu birahi, cepat datangi istrinya, kata Rasulullah SAW. ini bini nang mana nang didatangi karena belum bisa bini ia sakit kepala jadi yang belum kawin lakas lakas kawin lah karena kawin itu adalah sun sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cepat lari kepada kepada istrinya para jamaah sekalian rahimakumullah kemudian hadis yang terakhir yang ulun sampaikan pada majelis hari ini al ainu fazni, kata mata itu berzina. Wal qalbu yazni, hati itu berzina. Fazinal aini an nazara. Kemudian zinahnya mata adalah tidak mampu menundukkan pandang, memandang kepada yang diharamkan. Wazanal qalbi at tamanni. Dan zinahnya hati adalah menghayal yang membawa sahwat bangkit. Menghayal. Menghayal nang kada-kada. sehingga bangkit sahwat itu zinahnya hati wal faraju yusaddiqu ma hunalika sementara kemaluan kadang-kadang membenarkan dan kadang-kadang tidak mengikuti dengan pandangan dan hayalan itu dengan pandangan dan dan hayalan itu hadis diriwayatkan Imam Ahmad para jamaah sekalian rahimakumullah empat macam pintu kemaksiatan yang kita angkat pagi ini baru satu pintu Pertama, pintu pandangan. Pandangan mata adalah pintu yang sangat besar, mendatangkan maksiat kepada diri kita. Pintu yang berikutnya, bisikan hati, bisikan jiwa. Yang ketiga, ucapan dan yang keempat, langkah kaki. Insya itu kita bicarakan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Anak Allahumma bihamdik, anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله